Salam Mbak Kudapa. Acara ini adalah acara yang sangat berkesan bagi saya ya, karena pada saat saya berlibur ke Manado, saya bertemu dengan ibu-ibu, terutama Ibu Ketua P2TM Manado, Ibu Koni Lomban ya, bersama ibu-ibu yang lain. Saya dengan gembira diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Ibu Koni untuk menyerahkan sumbangan dana kasih dari California Amerika, dari ibu-ibu P2TM di Amerika. Dan kita menyerahkan sumbangan ini kepada Kepala Sekolah SLA Advent Kawangkoan. Dalam hal ini diterima oleh Bapak Kepala Sekolah Lexi Luele dan didampingi oleh Bapak Bendahara, ya, Bendahara SLA. Maaf, mohon maaf, saya lupa namanya. Dan saya didampingi juga oleh Guru Rio, ya, Rio adalah ponakan saya. Nah, kita di sini memberikan sumbangan dana kasih kepada sekolah ini karena pada waktu yang lalu terjadi musibah kebakaran. Salah satu asrama yang ada di sekolah ini terbakar. Oleh karenanya, dengan senang hati kita meluangkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bagikan itu kepada sekolah SLA Advent Kawangkoan. Kiranya ini menjadi berkat bagi sekolah, terutama murid-murid ya yang bersekolah di SLA Advent Kawangkoan, dan tak lupa menjadi berkat bagi seluruh keluarga ibu-ibu yang telah merelakan memberikan sumbangan kepada sekolah ini. Ikuti selanjutnya ya videonya. Terima kasih. Mulai dengan investasi saham melalui benchmark company. Jadi dengan perusahaan investasinya ini, dia sudah menginvestasikan di berbagai perusahaan. Jadi kalau siswa-siswa yang ada sekarang di sini, walaupun masih muda, kalau sudah bisa mendapatkan aplikasinya, sudah bisa mulai investasi. Saya sudah katakan begini, kita bisa memiliki Bank BNI, kita bisa memiliki BNI. Keuntungannya, kita akan mendapatkan satu yang namanya capital gain, dan juga kita akan mendapatkan dividen. Jadi semua di sini, dan jika ada perusahaan-perusahaan di situ nanti go public, nah kami di sini ada investor-investor juga yang bisa langsung bisa membeli saham-saham yang di go public kan di Sulawesi Utara ini. Nah, dan kami juga mau nyampaikan di sini bahwa memang tanggal 24 April kemarin kami mengalami musibah. Ada satu hall asrama kami itu kebakaran. Pada pukul 3 terjadi kebakaran, atau 3.15 menit terjadi kebakaran. Dan puji Tuhan, oleh karena sumbangan baik dari pemerintah Kabupaten Minahasa dan juga mereka yang bersimpati, bukan cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh. Kali ini kurang lebih 60% sudah selesai dan akan ditempati pada tahun ajaran yang baru. Tanggal 17 kami punya tekad, kami punya planning bahwa itu sudah akan selesai. Jadi ada informasinya yang kami dapat sampaikan, kiranya informasi ini akan berkenan kepada ibu dan juga orang yang ada. Dan terima kasih atas inisiatif dan juga kerelaan untuk mengumumkan itu. Kunjungan ibu itu sudah memberikan kekuatan bagi kami di sini. Rewanya guru-guru dan staf menyatakan terima kasih ke kunjungannya dengan melambaikan tangan. Dan dua ini dengan sekolah sahabat juga berkenan, kami juga menyediakan makanan di sekitar dengan makanan tegak, makanan yang sudah disediakan oleh
tim kami yang ada. Agar supaya nantinya tidak basah, jadi mobil ini bisa ikut bagian belakang dan parkir di samping kementerian kepala selama dan membuka kementeriannya dan bisa nanti untuk masuk ke sana. Demikian informasi kami, kami serahkan kepada Ibu Komi Lomba Baru untuk memberikan informasinya kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini agak menyedihkan kita semua.